Walaupun telah diberitahu tentang perkabaran air akan surut, namun penduduk Kampung Lamir dan Kampung Pahang Tua di Pekan Pahang tetap bimbang dengan situasi banjir di kawasan mereka. Musibah banjir yang diterima hampir saban tahun telah membuatkan penduduk seakan tenggelam punca dan hanya berserah pada keadaan. Untuk mengetahui dengan lebih jelas liku kehidupan penduduk di Kampung Lamir ini, kru Astro Awani telah bersama-sama penduduk mengharungi air ke rumah mereka. Dianggarkan hampir keseluruhan rumah penduduk yang mendiami kawasan berhampiran Sungai Pahang ini ditenggelami air setinggi hampir 5 meter. Menurut Muhammad Abdul Fatah yang telah membesar sejak kecil di sini, dia dan penduduk Kampung Lamir akan runsing setiap kali tiba musim tengkujuh. Memang macam ni lah. Sekolah ni pun dah 2007, dah lah lagi benda ni. Teruk lagi benda ni. Teruk lagi? Dah sekaki lebih lagi naik air. Tutup habis lah? Tutup habis lah. Dulu semua jalan Kuantan tak lepas, rompir pun tak lepas. Memang terkepuk lah. Tahun ni je okey sikit. Dia rasa memang tak tahu punca sebab memang tak tahu macam ni. Dia kalau termeluh naik air berbelah sana, sini akan tunggu air je. Dia orang sana surut, sini sampai. Sebab air semua keluar ke laut, ikut Sungai Pahang. So, maksudnya kesukaran tu tetap akan? Memang tetap akan berlaku. So, maksudnya setiap tahun abang akan belanjakan banyak duit untuk? Macam tu lah. Kalau benda macam tikor, barang-barang rosak macam tu lah, memang kena beli. Tidak tahu tukar. Sampan yang dinaiki kami menurut Muhammad adalah satu-satunya sampan yang digunakan penduduk kampung itu untuk keluar ke pusat pemindahan. Kami sempat singgah ke rumahnya dan melihat sendiri keadaan rumahnya yang telah lenyap dari pandangan ketika bah berlaku. Mungkin pendekatan yang terbaik bagi mangsa banjir dan penduduk terjejas banjir sama ada di Kampung Lamir, Kampung Pahang Tua, di Pekan Pahang ini, mungkin juga di seluruh negara yang di mana negeri yang terjejas banjir, mungkin boleh mengambil pendekatan dengan memiliki sebuah bot sebagai persediaan awal, dan mungkin juga ada pihak-pihak yang boleh membantu dengan penyediaan bot murah untuk mudahkan mereka keluar daripada kawasan perumahan, daripada terjejas banjir seperti yang bot yang saya naiki ketika ini. Dalam perjalanan pulang, Muhammad sempat menunjukkan paras air pada tahun 2007 adalah setinggi pagar batu ini. Dan pada kejadian sebelumnya, paras air telah melepasi papan tanda tujuh arah ini. Arus akan tetap mengalir di perkampungan ini menuju laut lepas dan kebimbangan lain pula menanti mereka jika paras air di hulu Sungai Pahang terus meningkat. Syahrizal, Astro Awani. Kak air ni. Tapi sebab kena jalan tinggi dalam air.